Halo guys, apa kabar? Hari ini saya mau coba mentutor bagaimana sih keyboard ini. Kita banyak mendapatkan ataupun saya tahu bahwa berapa banyak gereja sekarang udah pakai keyboard Yamaha ya. Dan tapi ada banyak hal juga mungkin yang kurang banyak tahu. Ada beberapa style-style yang luar biasa bisa bikin musik itu jadi epic. Wih, epic kayak gimana ya? Saya susah jelasin epic. Tapi rasanya tuh kita kayak untuk backing-backing apa musik-musik background-background yang bikin misalnya kayak untuk inspiration, motivation. Biasanya kita pakai begitu. Contohnya kayak begini misalkan ya. Saya pakai style di S970 ini ada pakai folder movie and show. Lalu saya ke ethereal movie ya, ethereal movie ya, tekan situ. Kalian mau buat temponya 65 ya. Oke, okay. Nanti saya akan dibantu dengan multipad juga. Kenapa kita pakai multipad? Multipad itu sangat membantu banget nambah-nambahin sound, nambah-nambahin suara-suara, ketukan dan sebagainya untuk jadi kita bisa memainkan suara-suara yang lain yang lebih banyak dan itu nge-backup ini kalau multipad ya. Kita coba ya, mulai ya. Nah, kita kan mulai misalkan nanti kita kan mulai, jangan lupa ACMP-nya dimainkan, diaktifkan, scene start juga. Saya akan mulai dari sini. Misalkan saya right one-nya pakai water games. Water games itu ada di choir and pet voice-nya ya. Lalu cari water games, water games, oke. Okay. Gila kan? Ini kayak suasananya tuh teduh kan. And we worship you Lord. Nah, red 2 aja kalau mau ditambahin misalkan new atmosphere. Coba kita tambahin ya. We adore you Lord. There is none like you. Saya pakai nada dasar G ya. Sebagai G di sini. Ini boleh dikatakan G2 kayak G9 terserah. Ya. Kenapa G2 ini kan lagi G kan tahu gini. Tapi ini tambahin 1 di 2-nya. Atau juga ini kadang-kadang jadi nada ke-8. Jadi nada ke-9 juga. Ya, lebih enak. Ya, sih kan? We worship you Lord. Nah, kita kan tambahin pakai style-nya ya. Kita dengar gimana. Saya tambahin pakai multipad yang begini. We adore you. Style kita bisa kurangin atau tambahin volumenya ya. Ini G ya, G, G sus atau G or C on G trend. I adore you. Tapi multipad yang simple. Kenapa pakai simbol itu supaya ketukannya nggak lari ya. Dan saya pakai ethereal movie ini dia tuh free play, jadi dia nggak berdasarkan metronom, nggak berdasarkan ketukan juga bisa kita mainkan ya. Makanya saya tambahin multipad supaya dia bisa teratur. Nah, saya tambahin lagi, saya tambah multipad lagi, tambahin. We worship you, Lord. Sing lagi. We glorify your name. You are worthy to be praised. Sing lagi. Asik ya. Sekarang kita mau main temanya ya. Saya main di G, terus ke B on fis,
the epic. A minor gitu. A minor. A minor biasa juga. C. G on B. A minor. Yesus. Saya baru pakai automobile. Pakai main variation, pakai ABCD-nya itu bantu banget supaya suasana jadi makin lebih ramai, makin lebih apa banyak sound-soundnya. Lagi main variation ke C, tambah si bal lagi biar makin. Dengan multi-pad yang ada.
Coba ya, ulangi lagi. Pukul balik lagi. Nah, kalian bisa rasain gak perbedaannya? Calm down, apa? Calm down lagi kan? Nah, ambil lagi multi pad ini yang tadi awal, supaya ngebantu jaga ketukannya, jaga ritmenya. Kalau tadi pakai blockbuster ya, dia udah ada kan. Kalau ya, at real movie ini cuma hanya string gitu. Tapi string tambah hornnya mungkin yang soft, busuk. Tapi dia nggak ada apa namanya, nggak ada perkusinya. Makanya aku pakai multi pad ini untuk kerja. Terima kasih Tuhan. Nah, untuk suasana dimana habis worship atau memulai worship juga boleh. Saya ganti chord. Lagi G, D on fis, C on E, G on D, C Yesus. Kami sini. Thank you Jesus for your wonderful presence. We love you. We give you thanks. Thank you Lord. Wow. Gimana? Asik ya? Keren banget. Jadi jangan underestimate keyboard yang kalian punya. Keren banget. Keren banget. Woo. Oke, semoga tutor ini akan berguna buat kalian. Oke, saya akan coba deketin ya. Tadi saya pakai apa aja ya. Oke, saya akan deketin kamera saya. Tadi saya pakai ini, pakai movie and show ya. Style movie and show. Lalu saya pertama-tama pakai ethereal movie. Ini ya. Saya ada apa orange gini. Kuning. Nah, kalian temponya jangan lupa dibuat 65. Rata-rata memang untuk worship itu kan sekitar 60 sampai 70 ya kan? Atau 70 lebih juga boleh, rata-rata begitu. Ya, kalau dia sih ter-adjustnya 96 nanti, supaya nanti pada waktu kita mainkan multipad-nya membantu untuk ketukannya itu ataupun perkusinya tidak terlalu cepat ya. Oke. Terus jangan lupa temponya di 65 atau 70 terserah kalian gimana. Nah, nanti pada saat itu aku ada juga ganti di blockbuster. Nah, enaknya waktu kita merubah ke blockbuster itu temponya kan dia kan 90 70 kan. Nah, jangan lupa ya kalian harus setting di function ya, terus di function nih, lalu style setting ya guys. Style setting. Biasanya yang baru-baru ini yang keyboard baru itu dia belum ter-adjust. Jadi biasanya dia tuh reset temponya di sini nih, reset. Nah, kalau aku udah di hold. Ya, kalian tinggal rubah aja tadi ya ke style setting, hold. Saya ulangin ya, exit ya. Jadi kalian pergi lagi. Function, lalu cari di sini style setting. Style setting itu ada di G. Tekan, lalu lihat di sini temponya itu. Nah, kalau aku di hold, artinya waktu kita mau rubah style yang sudah ter-adjust kan ada tadi 96 terus 70. Kalau kita nggak di hold, berarti nanti temponya akan berubah-berubah. Jadi kalian jangan lupa, biasanya dia ada di reset nih. Reset itu berarti ter-adjust kembali ke tempo yang sudah ada di bawaan keyboard ini. Jadi kalian tinggal setting nih ke atas hold ya, supaya settingnya temponya tidak berubah atau tetap tertahan, hold itu nahan. Oke, jangan di exit. Nah, kalian tadi kita lihat di sini right one-nya, kalian cari aja choir pad and then looking for pakai bahasa Inggris P3 water games. Right duanya, ini right duanya tetap juga sama di sini. Wire and pad,
new atmosphere, keren banget suasananya. Tadi kan udah keren, udah di mana? Nggak sih kan? Woo, heaven is in here. Asik banget, keren. Nah, itu doang sih. Dan tadi saya juga pakai ini pertama-tama, jadi kayak. Ya. Nah, ini mainan saya. Jadi mainan saya maksudnya kalian mau buat biasa doang juga boleh gitu di situ. Misalkan di sini mengambilnya, ini saya gantiin di real drum ya. Itu mainan multipad tuh. Ya. Misalkan mau main sorry, red 2-nya harus di mat. Red 1 di rangkit. Ya. Oke, terus jika kalian mau mainin begini kayak iya. Nah, tambahin ini juga boleh. Nah, ini ada bisa dimainkan begitu. Ya, kalau aku pakai karena soal tangan aku megang kamera jadi agak sulit. Sebenarnya ini juga pakai satu tangan juga bisa kan. Tuh. Bisa kok ini. Ya. Jadi kalau pakai drum tuh 2 3 4 jadi tuh 2. Nah, begitu. Ya, nanti tuh ada main di multipad sih. Ya, multipadnya kalian, aku udah pernah ajarin, jangan lupa multipad. Ini tekan function, kalau multipad. Ya, function. Lalu ke menu 2. Ini, cari multipad create. Multipad creator. Nah. Ya, kalau aku dari sini dulu tinggal di record aja rek ya, metronom jangan lupa. Nah, kayak tadi kan, misalkan pelan-pelan aja guys ya, 3 tunggu gambarnya ke kotak ya, misalkan 1 2 3 stop. Hahaha, stopnya di sini ya, ada rek terus stop, tinggal main aja. Nah, di sini kalian harus setting ada repeat-nya ya, biar nanti dia nge-looping atau nge-repeat ya. Ya, dan sebagainya. Nih, jangan lupa ya on off ya. Dia repeat berarti dia akan terus free. Nah, tadi kan kurang pas ya, kenapa dia kayak telat. Nah, kalian seperti aku udah pernah ajarin soal multipad. Nah, kalian lihat di sini, pokoknya patokannya adalah ini volumenya ya, guys. Kalau ini adalah nada yang kalian tadi tekan terus note-note-nya. Nah, di sini 001 itu ada berarti ada di bar 1. Bar 1. Ya, terus ini ada di ketukan 1. Nah, kita gampang ngecek ya. Aku udah pernah ajarin bahwa patokannya adalah biasanya kan dia ada half-nya, ada 1/16-nya dan sebagainya. Ya, jadi dia ada di 0, terus ada di 480, terus ada di 960, ada di 1/440, ada di 0 lagi. Ya, gitu. Nah, kita lihat di sini 0000. Nah, kalian harus lupa nih yang kadang-kadang kan ini namanya untuk mengquantize ya. Multipad ini kan sama juga dengan style ya. Jadi dia harus diquantize supaya teratur gitu. Makanya kayak tadi pada waktu dia nge-looping atau nge-repeat, dia waktunya pas gitu. Kalau nggak di quantize seperti ini nanti teng pas dia harus ketukan pertama, dia harus nunggu lama dulu. Nah, makanya harus diquantize ya. Ini angka-angka yang ini kan 0008. Oh ya guys, saya ada kursor ini ya. Nih sampai ke sini. Nih. Kalau lihat kalau gini kan kalian bisa tahu ya, saya sudah pernah ajarin. Berarti 0008 berarti harus 00 ke bawah. 0040 dia mendekati apa? 0. Ya. Nah, jadi ingat aja patokan-patokan di 0. Di 480 nih, 536 berarti apa dekat sama apa? 480 ya, ini pakai ini ya, muter ini ya, ya nggak susah kan
ini. Oke. Oke, selesai dulu. 480. Nah, terus lagi 1916. Nah, kalian harus tahu ini sama dengan nanti harus dekat dengan 1920. Nah, nanti kan orang bingung, kok enggak ada 1920? Nah, itu cuma hanya patokannya doang buat angka ini. Keseluruhan, jadi dari ini, dari satu ketok itu, jadi ke sini itu 1920. Nah, tetapi nanti dia pasti akan ke enggak ada 1920-nya. Tapi itu hanya patokan doang, 1919, nah jadi 0. Tetap aja ini jadi patokan, tapi di bar, diketukan ke 4. Coba ya, tadi 19 diketukan ketiga kan, ya. Nah, makanya kita perlu ini harus mendekati patokan-patokan tadi. 000, 480, 960, 1440, 1920. Nah, 1920 ini yang menunjukkan bahwa dia akan ke ketukan yang berikutnya, keempat. 0988. Nah, ini nih. Berarti harus berapa? 9 mendekati 90. Ya, saya jelasin ini untuk mempermudah aja angka-angkanya ya. Nah, dari sini juga dia harus kembali ke 0. Nah. Supaya dia nanti ngeluping, repeat. Ya. Ini agak jauh nih. Ya. Makanya pas lagi tadi udah di 1, 2, 3, 4 langsung di stop. Ya, kalau ini tadi aku nggak langsung stop, makanya jadi agak jauh timingnya. Ya, harus agak di angka 0. Semuanya di ujung harus di angka 0 ya guys. Kenapa? Supaya dia bisa nge-repeat. Ya, ataupun ngelupingnya dengan baik. Ini udah semua, sekarang kita akan coba nyalakan. Empat, tuh, haha, pakai metronom ya, dua, tiga, empat, tuh, dua, sama ya, guys, meluping lagi kan, tuh, oke, ya itu salah satu yang aku buat, ya. Dan hanya itu dulu ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kabari aku ya, kasih tahu aku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian diberkati. Oke guys, God bless you. See you dan tonton terus channel saya. Semoga itu bisa menjadi apa namanya, membantu kalian untuk bisa mengeksplor diri kalian, terutama pakai keyboard. Keyboard ini keren banget. Keyboard yang kalian punya itu keren banget. Khususnya saya tidak di-endorse Yamaha ya, yang kalau kalian punya Yamaha, keren banget. Oke guys, itu aja. God bless you. Dan sampai ketemu lagi, tetap semangat dan tetap mencintai Tuhan. Itu yang paling utama. Oke guys, God bless you. Bye.